cara cutting, stiker transparan pada pola kotak seperti apa? Mari kita simak. Oke, sebelum itu kita buka dulu filenya ya. Ini di operator mesin indoor di PC-nya. Oke, setelah itu sudah jadi ini di laser. Kemudian kita sebelumnya kita masukkan dulu sensornya. Ya, ini adalah mirror sensor. Nah, ini adalah yang menjadi kuncinya adalah garis pojok hitam ini. Nah, setiap cuttingan atau hasil itu ada yang beda. Nah, jadi perbedaan ini terletak pada pojoknya. Ya, jadi tidak semua harus langsung di cutting, ya, harus benar-benar kita tahu kuncinya. Nah, ini kita edit dulu. Ini adalah mencari home posisi atau posisinya. Nah, kita pakai double tip putih ini ya, karena ini adalah untuk merangsang sensornya pas untuk ngepaskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kepotong tidak pada gambarnya atau kepotong pada gambarnya. Nah, seperti ini. Ini mencari dulu. Nah, biar mendetek sensor ini untuk mendetek ya. Nah, setelah kita mendetek ini, jangan lupa nanti double tip yang dipasang di pojok yang pas sebagai kuncinya sensornya itu harus dilepas. Nah, seperti kita lepas karena tadi adalah untuk merangsang ya, titik mana yang pada sensornya. Nah, seperti ini ada dua. Oke, setelah kita tahu sensornya di mana, kita akan mencoba cutting. Nah, ini sudah dimulai ya. Ini polanya kotak. Ini transparan, stiker transparan. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya oke. Nah, ini transparan ya, guys. Nah, ini adalah pesan sudah hasilnya ada. Kita cutting selanjutnya. Oke, terima kasih buat pemirsa, buat penonton, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan juga perlu di share. Nah, untuk teman-teman jangan lupa pesan hanya di Nasprint Advertising.